Kakak kepada selebriti popular Nilofa iaitu Nur Nabila mendedahkan dia sudah keguguran sebanyak 3 kali. Reda dengan ketentuan Allah, Nabila turut meminta mendoakan agar dia dan suami Engku Imran dikurniakan rezeki zuriat. Semestinya saya ingin memberikan adik kepada Jaden, namun belum ada rezeki lagi. Semoga kami dikurniakan rezeki zuriat insyaAllah, katanya. Menurut Nabila lagi, buat masa ini dia memberikan fokus kepada anak tunggalnya, jebat Jaden yang kini semakin peta. Buat masa ini fokus saya kepada Jaden yang semakin membesar, dia pula semakin peta, berkata-kata karena Shana suka berborak dengan Jaden. Malah, saya juga semakin aktif bermain TikTok yang mana di atas permintaan ramai juga. Jadi, saya memang bersedia sahaja dengan telefon setiap masa, katanya. Nabila dan Engku Imran mendirikan rumah tangga pada 19 Mac tahun lalu. Terdahulu, Nabila pernah mendirikan rumah tangga dengan Shanas pada 31 Mac 2017 dan bercerai secara hakam pada 9 Julai 2020. Pasangan itu dikurniakan seorang cahaya mata, jebat Jaden.